Partai Golongan Karya, Golkar, Kabupaten Nganjuk, datangi kantor Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka, menyerahkan berkas bacaleg di pemilu tahun 2024, diikuti puluhan kader-kader partai, maupun dari kepengurusan Partai Golkar, di masing-masing dapil pemilihan, tanggal 14 Mei tahun 2023. Kedatangan Partai Golongan Karya, Golkar, dengan menggunakan sejumlah kendaraan mobil dan diikuti puluhan kader-kader partai, maupun pengurus partai, disambut dengan ramah setibanya di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Daerah Nganjuk, dan langsung dipersilakan masuk, guna menyerahkan berkas bacaleg yang akan mengikuti peserta pesta rakyat, pada pemilu tahun 2024 mendatang, dan selanjutnya Ketua KPU memberikan cindera mata berupa sal yang diberikan kepada Ketua Partai. Mohon berkenan menerima cendera mata. Hari ini, Bu. Terima kasih kedatangan kami, pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk. Pada siang hari ini, kami mendaftarkan bakal calon DPRD atau bakal calon legislatif tahun 2024. Berapa jumlah, Bu? Jumlah 50 orang yang terdiri dari 33 laki-laki dan 17 perempuan. Setiap dapil kita targetkan untuk menambah kursi. Apa saja bisa dijelaskan, Bu? Sebelah saya mantan camat. Mantan camat, ya. Okay. Ada pengusaha. Ada terus. Okay. Dari kepala desa. Bu? Dari kepala desa. Bu? Ada. Mantan kepala desa ada. Dari Dandim juga itu. Kami akan berusaha untuk menambah kursi di masing-masing dapil sehingga kita bisa mengawal suara masyarakat. Kalau banyak yang mewakili, tentunya kita akan bisa berbuat lebih baik. Semangat. Indonesia! Golkar! Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.